Santa. Selamat malam, Matthew. Selamat malam, Mas Lentem. Wah, sudah kenal gue, bro. Matthew, apa kabarnya, Matthew? Saya. Perlu panjenengan ngerti, Matthew ini adalah seorang dalang wayang kulit gagrak Cirebon. Tepuk tangan. Keren. Weh, landa bisa seneng wayang, paham? Coba Matthew ke Bulakamba ya. Itu dalam rangka apa Matthew? Ke Indonesia dalam rangka apa Matthew? I wanted konferensi ning Jogja, ning Surabaya, plus sekaligus mampir ning Cirebon silaturahmi. Dan ini bisa pasang apa? Ke landa selatrin dan ya kayaknya. Matthew belajar bahasa Jawa sejak kapan? Alami kula pertama ini kan Yale University tahun 90. Tahun 90. Nge, jenengan masih alit nge. Lahir. Kulo tesi cindil kulo. Tereng-tereng lahir kulo. Kulo lahirnya 94. Ah nge. Iya. Nyong esi neng, anu lah esi dari kejuh lah kemana ya? Siangan angen. Iya. Matthew kenapa? Kok suka budaya wayang, kesenian wayang? Gula ta? Nggih. Secara pribadi, ya. Ari kesenian wayang iku sedaya-daya nggih wonten. Wonten musik gamelan. Heeh. Wonten seni rupa. Seni rupa. Tatahan, sungingan. Leres. Wonten drama. Wonten agama. Agama. Kepercayaan. Budaya, adat. Oke, lengkap. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Matthew. Luar biasa, ya Allah. Matthew agak maju lagi. Tolong jangan deket-deket sinden yang udah tua, ya. Nah, ya. Di Yale University itu ada wayangnya Abantus. Satu kotak, ya, Matthew, ya? Enggak, leres, Niko. Dan bagaimana respon mahasiswa-mahasiswa Yale University di Amerika terhadap wayang, Matthew? Wah, luar biasa. Ya, nanu. Ya, ning Yale University ini ku koleksi terbesar di dunia. 23.000 wayang. 23.000 wayang di Yale University Amerika. Wah, luar biasa. Nah, sing koleksi ini ku kangarane Dr. Walter Angst almarhum. Mr. Angst dulu, Walter Angst. Nah, rumian ini ku rencang ning anu kintus almarhum. Okay. Saben-saben tahun mungkin ning Indonesia pasti ning Tegal. Betul. Sekarang Mr. Eng dan Abantus sedang udut bersama di surga, Matthew. Iya. Sedang bercengkrama di surga. Luar biasa. Matthew, ini terima kasih saya diapresiasi, Matthew. Sami-sami. Iya, ini bahasa Jawane luwih alus ketimbang nyong ya. Di kontak wong ora bisa alus. Ya orang bisa halus, ngomongannya kasar. Orang bisa halus nyong, wong nyong duduk pilak, paham? Maksudnya pilak, iya. Matthew coba, saya minta dicontohkan suluk Cirebonan bisa ya Matthew? Ya bisa sih. Ini meskipun gamelannya gamelan Abu Nawas. Baru mendengar atau sudah pernah mendengar Matthew? Abu Nawas, iya. Bedanya Abu Nawas kalau gamelan biasa pribun? Beda, kalau gamelan Abu Nawas itu coba ditabuh Jiro Lumon Nempi. Goblok. Wah. Jiro lu pate aja. Nah, itu pelok tapi nadanya ditinggikan. Oh. Tapi ada nada timur tengahnya. Coba nuansa timur tengahnya ditabuh.
Nah, larasnya beda-beda ya. Karena di dalam wayang santri iringannya adalah solawatan, lagu-lagu mengenai peradaban Islam Nusantara atau Islam yang berkembang di tanah Jawa, Matthew. Iya. Gamelannya iya. Disesuaikan. Gimana? Suaranya asik nggak gamelannya? Asik. Sebuah hal yang baru ya, Matthew ya. Mm-hmm. Siap. Coba Matthew sedikit sulukan Cirebon. Tapi mancing beliku, anyway. Dalam nadaiku ya bisa pas ya. Nadanya beda baik, orang saya cocok iye, orang apa. Jadi coba eksperimen ya. Siap, percobaan eksperimen. Ya. Eksperimen, wah. Iya, iya. Ya, semar semar winangan. Wah. Ya. Panjake lagi sing senggakku. Apa ben ngerti sing senggakku? Nyok senggak nyok. Loh, bro, ya kataku. Oh. Iki kurang dilatih apa pripun, Bu? Terkesima dengan luar biasanya Matthew. Wah, nyeluk dilatih, Bro. Baik Matthew, terima kasih ya, ya. Matthew ya. Ya, semoga perjalanan di Tegal, di Cirebon membawa kebermanfaatan. Tolong titip, mudah-mudahan kebudayaan semakin lestari di Amerika. Nggih, amin. Kebudayaan wayang, titip wayang-wayangnya Abah ya Matthew. Nggih. Tak tebus ora ya, ora sawisnya. Beda karo wayang sing ujo liane. Nggih Matthew, doakan saya bisa meneruskan perjuangan Abantus Matthew. Amin. Nanti mudah-mudahan berproses untuk wayang kulit sehingga Mas Haryo bisa melanglang buana lebih luas lagi. Nggih. Sehingga kebermanfaatan ilmu yang Mas Haryo peroleh dari guru-gurunya bisa bermanfaat untuk masyarakat se-Indonesia dan sedunia. Insyaallah. Terima kasih. Silakan bisa beristirahat lagi, yeah, Matthew. Ben, terima kasih Ben. Thank you so much Ben. I love you. Ya. Yeah. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Matthew. Luar biasa, wong suluk Cirebon dari durung bisa, Matthew malah wis bisa ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ayo, sindene nyanyi, nembang. Lagu-lagu padalang, beres. Siapa dulu nih? Sing enom, Mbak Seli dulu ya. Ayo, kita support bersama-sama Mbak Seli Tirani. Sel, salam. Bedanya kamu dengan pistol apa? Bedanya Sally dengan pistol? Enggak tahu bedanya apa. Kalau pistol itu dimasukin pelor, kalau kamu remor sama macam-macam selendang. Apa sih? Kang Lupit bentar lo, belum dilanjutin kok. Durung rampung, Sally biar apa-apa. Sally ke pasrah, bro. Paham. Ora sama macam-macam ki bocah ora ngerti apa-apa. Mulane tak ajare. Bedanya Sally dengan pistol, kalau pistol dimasukin pelor, kalau Sally suka masak telur. Kok tahu ya? Hah? Kok tahu suka masak telur? Iya, wingi nduk kenyang banget kok. Seli, kakinya sakit enggak? Enggak. Bisa jalan? Bisa dong, alhamdulillah. Malam minggu yuk. Tuh. Mama tenggorokannya sakit ya? Nanti tak amplas, mah. Mama sehat-sehat. Amin. Makanya kalau lagi itu jangan teriak-teriak, mau. Lagi karaoke maksudnya, iya.
Seli bangga tidak bisa ikut rombongan wayang Putra Satria Laras. Bangga banget Mas Lantang. Harus bangga kamu sebagai manusia yang berkebudayaan. Oke. Wong kewan baik bangga terhadap kehewanannya. Oh iya. Gimana itu? Ada cerita Sel. Anaknya ayam, kue ceritanya protes maring bokene maring babone. Anak ayam protes ke babonnya, protesnya? Protes si menteng. Anak ayamnya takon pitike takon, mak bisane deweke ora kaya menungsa sih. Nyong ya arane ayam, mak ya arane ayam, bapak ya arane ayam. Menungsa kue si cilik kue arane beda-beda. Anak Peri, Arif, Nardi, anak Agus, anak Eko Sukamot, anak apa? Beda-beda. Beda-beda ya. Lah terus bokene kowe tetep mengajari anake supaya bangga terhadap takdirnya sebagai ayam. Bokene ngomong pimenteng. Iya, anakku. Kalau manusia itu yang masih hidup memang namanya berbeda-beda. Tapi angger wis mati, namane si Jitok. Apa kowe, Bu? Mayit. Tapi kalau kita itu harus bangga. Meskipun kita masih hidup namanya ayam, tapi kalau kita sudah mati namanya macam-macam. Macam-macam. Ayam bakar, ayam geprek, ayam rica-rica. Oh, iya. Iwak ayam yang beda-beda ya. Kowe anak ayam. Anak ayam. Lah wingi, kowe wingi kon jare dilapori bocah sing meteng slendeng. Iya. Wih Sel, lapor gimana itu kamu anaknya? Keperawanannya dijaga dengan baik ya Sel. Oke, siap. Kamu meskipun belum menikah jangan pacaran. Gak boleh ya Mas Lenteng. Sebabnya apa Teng? Wong wadon kue anggar pacaran pada baik kayak sapi. Kok kayak sapi? Kenapa? Sapi kue susunya diremedi baik tapi orang dibojo-bojo Sel. Jangan ya. Makanya jangan pacaran ya. Gak usah pacaran. Itu ceritanya wingi. Gimana itu? Bocah arane Sari golek di bapane. Anaknya namanya Sari. Balik mari ngomah, "Mak, bapak ndi, Mak? Mak, bapak ndi, Mak?" Wadul karo mbok kene. "Bapak lagi metu. Bapak lagi kerja." "Mak, nyongke kayane hamil, Mak. Nyong kayane hamil." Mbok kene sewu to. "Hish. Pisane kon hamil. Kon anak-anak baes, kok aja guyonan ah." "Iya, Mak. Nyong ge ngresuk mual-mual, Mak. Nyong ngresuk mual-mual, bukane tambah sewot." "Hiss, aja ngarang kon. Pisane meteng sih. Nyong mual-mual ngresuk, Mak. Ya Allah, mana-mana-mana leren bae leren-leren. Pisane nganti meteng sih leren-leren." "Iya, Mak. Kon ora mungkin meteng ora mungkin meteng." Bocahe jawab maning si Sari. "Jawab gimana?" "Mak, anggar ora mungkin. Pisane nyong senenge mangan sing asin-asin ya, Mak. Pengen senenge mangane sing kecut-kecut-kecut." Wong metengan senenge sing kecut-kecut sih, Sel. Iya, ya. "Ibune karo nangis gembor. Kon aja ngayal, kon ora mungkin meteng Sari Pudin, kon kue lanang." Oh. Arane Sari Pudin. Ya Allah. Bisane kon ngomongnya Sari sih, tudangane Sari sih. Nama lengkapnya Sari Pudin. Sari Pudin. Sally mau nyanyi lagu apa monggo? Lagu Ambiar ya, yang baru. Oh boleh, Sigar ya? Gih. Lagunya apa meteng? Sigar, sigar, penek no blimbing kuwi. Mas Lenteng. Dalam. Tadi Mbak Desi ngidam katanya nyanyi bareng aja gitu. Oh pengen, Desi ngidam pengen nyanyi Sigar. Gih. Nyanyi bareng Sally lagu oh, Sigar. Oh ya, berapa bos? Wong anusia nyidam ya. Duet sama Om Eko. Apa saya? Apa? Rip. Duet sama Om Eko. Namanya saya mau ke Om Eko. Om Eko mau nyanyi, ya. Jangan-jangan nanti mic-nya nggak tabu beduk. Kan bisa nena bue ngepong bayi sih kok. Urung junub mesti kayak. Kagetan padalang. Ayo deh sih. Hati-hati ditolong dibantu. Mbak Sally. Dalam. Pripun Mas Arif? Arif. Arif apa kikinya? Lah kok enggak dilanjutin ini lho.
apa Mas Arief mau ngomong apa? Dikasih kesempatan. Gak jadi. Ditatap loh Rip, Sally udah natap itu loh. Wah. Ponakan waduk kita Mas Arief nih. Mbak Desi hamilnya dijaga loh nong. Nggih, sawah. Ini anggar meteng aja. Pecicilan. Orang saya salto-salto, orang saya nyetir truk di situ. Ini sudah berarti satu minggu enggak nyupir. Kemarin-kemarin masih nyupir. Udah berapa bulan sih Des? Ini jalan 6 bulan. Oh ya berarti bapaknya kudu sering niliki. Reper. Kok gitu? Biar apa? Logro. Cari jalan. Mencari jalan. Cari jalan terbaik. Satu minggu di sopiri-peri. Arif. Kamu mulai dari di kandungan. Yeah. Ngaji amalan-amalan supaya anaknya kawan soleh angger lanang. Yeah. Soleha angger wadon. Paham? Yeah. Ngaji nok. Apapun momentumnya ngaji. Sebab apa? Anak dalil afdolu turuki. Kau bisa anak turuk-turuk keteng. Kiki dalil kie. Dengerin dulu. Aja kiri-kiri ngomong anuk dikira saru turuk kue bahasa Arab. Mm-mm. Bahasa bulak ambane kue dalan torik yatruku turukun nafsu sorope kayak kue. Oh jebule turuk kue dalan iya. Makanya menikah kue buka dua buah jalan. Sing pertama jalan rejeki, sing keloro dalan bayi. Barokah goblok. Bayi. Mangsane. Afdolu turuki tariqatun taklimi wa ta'alum. Saapik-apike dalan yaiku dalane ngaji lan mulang ngaji. Sebab sapa wonge sing pengin selamat ning dunia bil ilmi, pengin selamat ning akhirat bil ilmi, pengin selamat dunia akhirat bil ilmi. Nandure ning dunia ngunduwe ning akhirat. Dalile adunya masraatul akhirah. Kono kayong pentol istem. Nyongke wong goblok Kang. Nyongke wong bosok, nyongke wong goblok. Karena sadar nyongke goblok, nyong mewajibkan awake nyong dewek go ngaji, paham? Supaya besok ilmune bisa bermangpangat. Sebab ana telung perkara sing menungsa kowe bakal dikirimi hadiah pahala terus nalikane wis mati. Telu teng. Ibarat kae tinggalane Sunan Kalijaga. Tanah liat singgong ganjel mayit neng kuburan arane apa teng? Gelu. Apa kowe? Gelu kowe ora tugel perkara telu. Sing pertama pahalane ora bakal entek ketika menungsa kowe wis mati. Sing pertama ilmu sing bermanfaat utawa ilmu yantafi ubeh. Sing keloro waladun soleh wa soleha. Anak sing soleh kalawan so soleha. Sing ketelu amal jariah. Paham? Bintoro tiba. Bintoro. Turu Bintoro. Turu. Jalo. Kesing biola isine setan selendang iyang barang tinggal jeni malah. Mebul. Mebul. Ya wis ning ngaji ning kene ora mung menung satok belisan apa melu ngaji kok ndaran. Ayo, ini jam 1:30 harus bubar kok. Besok kantor. Engko perange prememori bae ya. Engko perange rekaman bae ning omah ya. Ayo, Mbak Desi mudah-mudahan anaknya jadi saleh-salehah ya. Cepet cicilan pokoke. Yeah. Kelakuan-kelakuan bandek sing ben-ben aja anu. Ferry aja kon mari omah dhisik aja. Akhirnya nggak mau nyamper loh dong gara-gara dikasaki terus. Oh aja kayak gue Fer. Kon angger ngelak berarti nyata Fer paham. Cahaya gue. Ketika kamu benar tetap kan mau tembak di ngajeni oh ya. Ketika keyakinanmu itu benar jangan terpengaruh dengan provokasi orang lain.
BPR krungu. Angger kon digasake kaya kowe dan isin berarti kon nglakoni. Nah. Boleh. Tati kon. Engko, siap nggih? Nggih. Sigar untuk para jombloan dan jomblowati, mudah-mudahan sing hurung nikah oli bojo sing bisa nyelametaken dunia kelawan akhirate. Amin. Amin. Sigar cover by Mbak Desi dan Mbak Sally. Spesial buat seluruh masyarakat Pulau Kambang. Mister Mario juga ingat. Selamat selamat ya. Simpen sing sambang. Serone Kris. Kulone kita. Pas kowe ninggal lo, mutune mboten tepang. Matur nuwun. Matur nuwun. Lagu Jawa tambah kondang selendang. Iya, gantine Om Didi Kempot sana Deni Caknan, Mas Gilga Sahid dan lain sebagainya akan jabatir. Indonesia luar biasa, hebat nemen teng. Iya, kurangnya apa sih Indonesia? Bocah bayi umur 2 wulan bisa munggah kaji ya. Siapa tuh? Torik ya, Tang. Iya. Torik dibawa haji, Haji Torik. Torik dibawa ke ATM, Torik kok tunai. Arik. Apa? Arik. Torik dibuat minuman teh Torik. Tarik. Torik dibawa rebutan, Torik kok torikan. Torik lomba Agustusan, Torik kok tambang. Torik diajak dangdutan, Torik mang. Kira kasih nyawer ya, yang pelit-pelit temen bulak kamba ya lo. Nyawer gue apa apa sih penting aku cara sih ngapik paham. Nyawer gue apa sih teng? Bentuk apresiasi terhadap seniman dan seniwati, menghargai jerih payahnya. Si perangasannya seniman seniwati gue orang nyambut gawe orang ngulet nafkah, doronyo. Tapi apa apa dipertanggungjawabkan dengan akhirat. Kayak penyanyi ya. Nganggone suara sing dinggo cangkeme ya. Berarti besok sing dihisap sing angker cangkeme ora apik ya. Sing dihisap cangkeme diisi cangkeme jadi boso ya. Pengorjen tangane angker tangane celutak ya tangane sing boso. Dalang sih. Dalang cangkeme moni tangane graya sikile mancal uteke ya boso kabeh wis dalang. Berarti itu ada batir. Ish, ada tamu. Ada tamu tang. Ana tuma. Tamu kak tuma. Ish, kegiatan ke lawangnya dibuka. Apa? Lawangnya dibuka. Nongke umai laka lawangnya no. Ish, laka lawangnya pimen. Nah, aku sih mau nih apa kue? Kendian tamune gawa lawang dewek ya. Aya lurah kan. Aya palurah lagi ngurusi wargane nganti subuh. Balik-balik ora oleh lawang. Lawang gamen bojone akhire gawa lawang dewek ngen. Pintu Doraemon. Doraemon. Kesisan sinau adab, sinau ngaji akhlak slenteng. Pimen sih. Angger ana tamu hukume disegerakan disuguhi. Bener. Anane wedang, ya diwedangi. Anane kopi, ya dikopini. Anane jajan, ya dijajani. Anane susu, ya disusoni. Tamune durung sholat, ya tamune disolati. Kelenger. Kopine ndilen? Metu wis. Wis metu. Metu kopi, topi. Metu wedang. Metu wedang, tudang. Metu jajan. Tujan. Metu salak. Tulak. Metu jeruk. Tuh, aduh, aduh. Apa? Aduh. Tening mandel. Aduh. Muah. Bisa nih muah. Sing istiqomah. Metu wedang. Ah. Tudang. Metu kopi. Tupi. Metu jajan. Tujan. Metu salak. Tulak. Metu jeruk. Tujer. Jane tujer moh akeh ibu-ibu isin. Isin mimen. Lah kok nek ibu-ibu ngomong turuk ya ora oleh.
itu tidak boleh bangun. Yunit sepatah nguyuh kabeh misalnya pada beser kabeh sih oh atis iya iya dalangnya orang anget anak bojone sih iya yeah. Langsung bojone nyong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, masyarakat Bulak Ambau. Ambau. Masih setia menemani aku. Ya Allah, ya Allah. Raine nyungar temen yuk. Ke wong wadon bisa ya Allah. Imendang. Suwing kasarai ya no. Maksudnya bimen sarai lambe kabeh. Ya maksudnya lambe nambah nemen. Lo kan suwing sarai ya yang ngelosin nemen. Namanya siapa mbak? Kenalan. Perkenalkan semuanya. Nama saya Siti Sarbu. Oh. Gede temen burine. Eh lanang apa wadon selentang? Embuh. Yang nyerep. Aku itu Laura. Laura siapa? Lanang ora wadon ora. Laura ya? Iya. Oh banci ke berarti. Encong. Burung gelatik, burung pipit. Cakep. Aku cantik tapi bertitit. Banci kayak gini ya teng. Kayak gini sing bingung kok angger ninggal Harno. Si bingung bimen. Angger ninggal angger wong lanang kan sebutannya almarhum. Almarhum. Angger wong wadon almarhumah. Lah angger bencong. Bimen gue. Aluminium. Ja. Takon yo no, jak ngobrol no. Iya. Asline ndi yo? Apa? Namanya siapa tadi? Namaku Sarbu. Duh, Sarbu. Omae ndi omae? Aku itu Santriwati Harno. Santriwati? Iya. Ukhti, ukhti. Wow. Wow siapa? Ukhti wow. Duh. Aku itu Solehot. Solehot siapa? Yuk. Solehah dan Hot. Solehah dan Hot atau Sota Gasur apa sih? Solehah tapi ganas di kasur. Pondok apa namanya? Pondok pesantrennya namanya Pondok Pesantren Darul Nikmat. Darul Nikmat. Wah. Ngendi sih gue? Gimana sih itu? Tapi pondoknya udah ditutup Mbak Seli. Loh. Kenapa pondok ditutup? Pondok ditutup. Loh. Itu di mana yang pondoknya ditutup? Itu sih yang di Peleman itu loh. Peleman? Di situ itu loh. Emang ada pondok? Oh, oke berarti ucul-uculan telembuk ke berarti iya. Bener yo. Apa? Bener. Iya, itu masa lalu Harno. Telembuk ya. Ih, jangan bilang gitu ah. Bukan telembuk Harno. Siapa? Bakul krotok. Kroto ndoke rang-rang. Bukan. Si kroto apa? Pakan manuk. Yang kerotong makan manuk kok. Oh. Ya maksudnya yang telembuk yang makan manuk kok. Oh, iya. Iya. Tapi sekarang aku sudah tobat Harno. Alhamdulillah. Tobat apa? Tobat gue mandek. Tobatnya tobat apa? Tobat nafsu ah. Nasuha. Tobat ke mandek. Tobat nasuha ke mandek temenanan. Weh. Wis tobat ya yuk. Sudah. Meskipun dulu Harno. Apa sih? Waktu aku jualan krotok. Krotok kulak adol terus ya. Iya. Orang tau kulak adol terus. Mapulu prieste. Mapulu prieste. Sedot mas. Prieste ya. Ja. Aku dulu sambil nyambi no waktu itu. No. Nyambi apa sih yuk? Waktu jualan krotok itu sambil nyambi jadi purel. Purel? Iya. Budak bayi? Itu purel. Oh, purel iya. Apa sih purel? Purel. Perempuan rela diusel-usel. Purel rela diusel-usel ya? Mm-hmm. Kerjanya ngendi gue? Kerjanya di puskesmas. Puskesmas? Ha-ha. Apa gue? Pusat Kesenangan Emas-Emas. Mas-Emas? Mas Matthew. Mas Lurah apa? Mas Lurah juga, iya. Au. Kerjanya apa yuk? Kerjanya di puskesmas, kerjanya ngapain? Karaoke. Apa sih karaoke? Karaoke, katok rock dibuka oke. Okay. Oh. Oke okay, ya. Iya. Tapi sudah tobat alhamdulillah. Alhamdulillah sudah tobat, iya.
Mau tanya apa, Harno? Ini pan gue disapa. Aku kesini mau cari Pak Lurah. Ish, pan guna apa? Kemarin Pak Lurah belum bayar. Lurahnya urung bayar. Aja fitnah kon, boah. Pak Lurah itu orang baik kok, malah difitnah. Itu ujian atur panci. Bayar apa lo maksudnya? Maksudnya belum bayar sedot WC. Nyambi. Aku sekarang pekerjaannya setelah pensiun, Mbak Pur. Okay. Aku sekarang pekerjaannya jadi tukang sedot WC. Oh pantesan cocote amba ya. Nyedoti tai sih ya. Duit penampung berarti. Yang penting halal ya. Iya, kalau nyedot itu enak banget lu. Langsung. Tunggane. Nyong ngerti bisa nesar bu akwe tukang sedot WC. Gimana sih? Lagi bilang wadah taine begede temen gua. Ya. Metuk tuk. Metuk tuk. Ki. Ini bisa nih. Gimana? Susunya melurut sih. Wewet teng goblok. Sampean Kang Lupit. Apa dong? Wong lanangnya wetengnya aja gede-gede. Sebab cari anak penelitian. Kenapa? Wong lanang sing wetenge gede biasanya manuke cilik. Makan cilik. Wetenge tak gede, barang dibuka sarungnya di bisa kayak sepentil. Lo kan sepentil temen. Awake kayak Matthew ya selendang. Iya, Matthew ke awake cilik, wetenge ora gede. Berarti manuke gede. Luwi cilik. Sarboa sudah tobat. Bagaimana pengalaman setelah pensiun dari lembuk? Ah. Alhamdulillah, Kang Lupit, Kang Selenteng, gimana? Ketika aku pensiun jadi bakul kroto, alhamdulillah masyarakat tidak mengkucilkan aku. Alhamdulillah. Masyarakat malah merangkul aku. Karena masyarakat tahu, oh ini Sarboa pasti pengen hidup normal kembali. Sarboa itu mesti pengen hidup berdampingan bersama masyarakat kembali. Hidup normal kembali, tidak di dalam dunia yang gelap, Harno. Wong maksiat be anak keselen, no. Anak keselen ya. Yang wis nyekseni pirang-pirang uwong sing senenge berdosa ternyata kesel karo dosa-dosane, no. Ya anak mandeke. Iya, mulane jangan pernah menyalahkan seorang pendosa, menghina seorang pendosa seolah-olah awake dhewek ora tahu nglakoni dosa. Orang yang belum baik punya masa depan, orang baik punya masa lalu. Paham? Kita itu seringkali menjadi hakim untuk kesalahan orang lain dan menjadi pengacara untuk kesalahan sendiri. Maksudnya apa? Angger awake dhewek salah dibelani kaya kenemen. Kaya pengacara. Lah angger ana wong liya salah dihukum kaya kenemen Darno. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan ketawa, nangis. Iya, alhamdulillah masyarakat ngerangkul. Ibu-ibu, bapak-bapak tolong ya. Kalau ada orang-orang seperti Sarboah tolong jangan dihina. Karena saya itu juga punya prinsip. Apa? Surga itu tidak akan ditempati oleh orang beriman yang akhirnya tersesat, tapi surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat. Wah, luar biasa. Top, beres. Aku mau berjoget. Bisa joget yuk. Iya dong. Kalangkang ya. Atau nyanyi aja. Iya. Nyanyi aja. Ini ada permintaan lagu dari Pak Lurah. Apa itu? Lagunya Nemu. Oh Nemu, iya. Ini Mbak Sally belum nyanyi sendirian ini. Ya, belum. Iya. Ayo Sel. Duet. Nemu kowe pas lagi manteng-mantenge. Maksudnya pikirannya manteng. Karena ketemu orang yang tepat jadi fresh pikirannya. Lurah lah. Ngomong-ngomong. Jalukmu piye miring apa jengking. Ngawur ya. Sing kae sih, sing anyar sih, pindo. Pindo Cinta siapa? Cinta bojone uwong. He he ha ha.
rindu siapa? Rindu bojone uwong, he he ha ha. Numpak siapa? Numpak Pak Lurah, he he ha ha. Ayo Mbak Sally, berdiri. Iya, kamu cantik-cantik goblok ya. Alun RPP. Enggak sopan nanti rosol kan nungguin dulu. Oh, nungguin dipersilakan. Wow, ahlaknya baik banget ya. Purwati turun di kongkon wis rosol. Santak. Ayo Mbak Sally. Dari request dari Pak Lurah nggih, ada nemu. Nemu. Nyawer, Pak. Oh, nggih dong. Ya, monggo. Gih, siap Mbak Sally? Mas Kris. Ya, monggo Mas Kris. Soan Basar Boa. Terima kasih kembaranku. Masya Allah. Baran waduka. Gih mau Purwati nganti undang-undang panitia. Panitianya mana sampai Ran? Tih, kayak ngisi-ngisi ini temen si Pur. Hah? Kangen. Cakaya kue, aja ngundang-undang saweran. Besok, ini disuruh, diperintah. Ya maksudnya bagi yo saweran. Masih tadi saja lo kena. Terima kasih atas saweran-sawerannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan rezekinya lancar kabeh. Amin. Aku pamit dulu ya. Besok ada pengasuhan. Pengasuhan siapa? Pengaosan. Ada pengajian. Iya. Pengajian apa? Aku sekarang ikut fatayat. Ish, melu fatayat? Bisa ini orang muslimat. Ah, gak mau ah. Ngapa sih? Soalnya kalau fatayat itu kan baunya parfum. Hari muslimat. Kalau muslimat baunya remason. Iya. Ganda pura. Ganda purwati, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iman dang. Ganing mutah. Wong wadon kan mambune solar kaya-kaya. Muga-muga kabeh tradisi kelawan adat istiadat sing ditinggalakan leluhure awake dhewek bisa semakin lestari ya, Tang. Amin. Muga-mugaan masyarakat semakin cinta dengan tradisi dan adat istiadat Nusantara. Amin. Sing ditinggalakan leluhure awake dhewek, Kang. Iya. Leluhur kita itu bukan orang yang sembarangan, Kanca Batir. Mereka orang yang selalu mengasah hatinya. Mereka orang yang selalu berpikir dan mau dekat dengan tanda-tanda alam. Sehingga zaman gemien kue, uang karena perek garo alam, bisa ngerti kedadian besok kayak apa. Tanda-tandanya udan, oh kekayong panas awane iki biasane udan. Bakal ngerti bakal udan. Pangana apa angin pentil muter yang ngerti. Pentil muter siapa? Puting beliung. Kita bahasa Indonesia kok. Lho kan bahasa Jawane pentil puting pentil kuwi mah. Beliung muter. Puting beliung pentil muter. Kowe ngerti. Makanya zaman biyen kue anak kemampuan sing arane weruh sadurung winara. Bahkan meninggalnya kue anak sing arane mati moksa. Moksa? Apa sih moksa? Jasad gara ruhe langsung wusul maring Gusti Allah Arno. Kue sebabe menungsa luhure dewek biyen kue sregep nata atine nata pikirane peregaro Tuhane sing gemien. Garo perek garo alam semestane. Seneng tirakat ya. Bang. Seneng tirakat, seneng riado, seneng kelakuan apik. Zaman gemien durung anak Quran, durung anak hadis. Tapi wong Jawa gemien wis ngamalaken Quran, ngamalaken hadis. Jawa tingkah lakune Islam agamane. Itulah pedoman yang harus kita gegem saiki. Nyong penasaran terkait moksa slenteng. Wong ke angger bisa moksa kue kudu keprimen ana telu syarate sing ternyata syarat moksa kue ternyata amalan neng Islam ya anak wis anak wis anak syarate apa bayang pimen kue mau sing pertama syarate kue Upanishad apa Upanishad sing arane Upanishad kue kaya apa
Upanishad kue menghilangkan jati diri, tidak suka dipuji. Puji. Orang seneng di alam ya. Orang seneng di alam. Angger bahasa agama Islamnya kue zuhud. Zuhud. Sebab apa? Allah itu segala puji. Allah segala puji. Muhammad yang terpuji. Menungsa golet pujian. Ya, menungsa senengin golet pujian. Bener. Tapi yen wis ngelakoni Upanishad, menunggal kelawan segala puji Allah, menungsa kue ora bakal ngaku aku. Karena ngerti kabeh kue duwene Allah. Allah. Syarat sing keloro, sing pertama mau Upanishad. Sing keloro arane kabumian. Napa santri-santri? Kabumian. Kabumian ke bersifat seperti bumi, momot, kamot, lan abot, ora goyah. Maksudnya? Kaya no. Menungsa diciptakan dari tanah. Tanah. Untuk itu manusia harus belajar dari sifat-sifat tanah. Sifat tanah? Kepimen gue. Tanah kue angger diidoni lemahe ngamuk apa ora? Ya anteng. Anteng. Lemah kue angger diuyui, lemah ngamuk apa ora? Ya ora. Anteng. Bahkan ketika lemah kue didokoni tai, malah tandurane tambah subur. Wingi nyong ngising neng tak tandur neng lemah be malah tukul tomat kok. Tukul tomat. Bisa neteng. Jebule tai ini anak wijil tomate. Weh. Tapi sing arane lemah, saya suwe regane tambah larang. Berarti menungsa diciptakan sekan tanah kudu anteng teng. Iya. Tapi bisane ana menungsa sing senenge ngamuk. Ah kowe. Sing senenge sewot. Bugalan. Ayo, ditagih utang ya malah luwih galak sing utang. Ayo. Senenge senenge ngamuk maksudnya. Ngamuk dugalan. Oh, itu berarti tercipta dari tanah sengketa. Tanah sengketa ya. Mm-hmm. Lah kaya sing seneng medeni berarti tercipta dari tanah kuburan. Oh, kuburan. Ada seneng belanja? Ibu-ibu seneng belanja berarti tercipta dari tanah Tegal Gubuk. Tanah Abang. Angger para kiai, para ulama, para habaib yang ketika kita melihat wajah beliau wis cerah, indah, nenangaken nanti kuwi ndian terbuat dari tanah suci Mekah. Wah. Paham? Ya. Syarat sing ketelu supaya menungsa bisa moksa hupawasa utawa puasa. Tapa brata ora mangan, ora ngombe, ora duwe kesenengan ning bumi kuwi arane puasa. Puasa ya. Puasa kuwi ngempet. Ngempet. Semoga selamat kabeh dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayo wis saiki tata-tata budal maring goa mentala kejar ana penghalang. Prabu sabarane mau Marga Jenda Sobari Wikrama jare pang melung rebut Kembang Wijaya Kusuma tanding kuate kaya apa aja sampai Kembang Wijaya Kusuma kecekel gara wong sing salah Kang. Ayo dirawangi Raden Cakradewa budal saiki. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
irhamna ya arhamar rahimin. Kalau tarah iman. Hal apa sing batalakan puasa tapi Gusti Allah ridho? Ya, tambah yo. Batal puasa lo kan ridho. Membatalkan puasa tapi Gusti Allah ridho. Apa ku ya? Sang? Sang. Jawabannya adalah adzan maghrib. Huh? Adzan maghrib batalna puasa ya? Ya batalna. Gusti Allah ridho apa ora? Ridho. Ridho. Tapi anak, amen. Sing Gusti Allah ora ridho, iblis ya ora ridho. Apa kowe? Merkosa bojone iblis. Wah. Ciloke regane pira, Om? Gada ka cilok. Oh. Gada ta lebaran, no. Kae bada. Eh, bada. Bada ta kaya hewan bercula satu. Kae badak. Badak ta sing go bayang kerbaratus. Bedak. Oh. Bedak ta kelakuane harno. Bedak. Karo sing bedok. Ya. Ih. Minu. Oni. Iya. Widih. Kini ku sadar kopsek kopsek kop. Kini ku sadar kopsek kopsek kop. Kini ku sadar kopsek kop. Apa lagi itu? Kini ku sadar kopsek kopsek kop. Kop tung 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 tung. Lagu pirang-pirang temen ya. Hop. Wah, mati kon slendong aja kaken cocot. Wah. Sigar teng kowe. Sigaran ning jiwa. Yeah, menungsa sing ora gelem sinau, ora gelem ngaji ya kaya kiye. Sing bisa nek uteke isine kerupuk kethok. Ayo, tunggale ini meneh, hop. Wis pengengong wae wis budegi budegi tangane wae wae wop ming kemah wop 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 durung goblok hiya sing beduk potong bayaran. Iya. Iya. Hap. Saking saktine gadane wit-witane melu rubuh kowe. Oh. Oh. Yeah.
Loma barik lana fima rozak tanah wakinan teman. Iwi utau tahan tangis. Oh iya ting lalan utau tahan. Waduh. Ayo Raden Cakradewa kelawan Marga Jendra Sobali Wikrama Ramenmu. Saryosaken ing sajroning goa mentala buta putri sawek meratapi nasib munajat dumugi Gusti kang akaryo jagat supados enggal dipundhut sukertaning jati.
wahanane uk unye hak nih iya mau uk unye ingane ek ngak bumi yuk mah uknya mukane aknya hanyang uyonan mah angin nak nginyak mu nyak nak mu ngak uyonan mah nyok nya Allah hukmanya huwanya ala ngay naman ya uhnipu niya nya Allah malahing naman nya Allah hatnok milo hatnok milo anak ngay naman lakahing nulungi nya Allah nya Allah antatap milo nya Allah oh ni mok ni oh ni mok ni ai ayang mu nak mi men hai ai uro paman kombor nggih oh ni mok ni jagat dewa Batara jagat dewa Pangestungkara paman kombor kaya kene menasi pingsun paman wis dina wulan kaliwat wulan silan temen main unyuk tahun kaliwat tahun turung nanasing bisa mung kasih bependu ingsun paman paman kombor pripun kayong jaga tora cepet-cepet nyabut sukerta iki paman hak mah ini mukni apa hak mah ini mukni apa paman hak mah ya woh apa udah mukni huruf pertamanya apa paman oh apa oh, hak mal. Ah, mainnya ni, emi hari ni enggak elemen dong main. Ah, hak mal. Oh, sabar paman. Mok nan malang kak, doh mak kak nan uti mok ni. Mas ni mesti ngang 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 ngan malang ni, mama cuma ni apa ni, mana uti mok ni. Ngomong apa kau, pantar temen. Oh, enggih paman. Padang Pak, nar malak mu nangnya. Mangke uhni makal, maringi minulungan uhni mu ne. Nanging sampai kapan paman kombor? Wisake sing repan ngunduh kembang wijaya kusuma, nanging orang nanas sing gelem nulungi ingsun pripun paman kombor? Gelem ngunduh kembang wijaya kusuma, go keperluane dewe kedok. Ngunduh kembang wijaya kusuma ben sugih dhewe kedhok ben oleh jabatan ben oleh wong wadon ya duh Gusti Gusti ora gelem ana sing nulungi aku paman kombor ah noh hale hak iki hak ben ana wayahe utimu nyi ana ngangkat ya nek menyung hak uki anak wayahe ngutuna anraknya yang menungha nalinya nukni multa mantahya waknu ihu mantahya waknu hiu mantahya miyadikal khan ini kan dalil orang jelas mena-mena Riku tak cuite pripun paman kombon. Wih, ora makna, yo meneng iya yo ngrene. Itu home kabeh. Ayo meneng mendengung kabeh itu home kabeh paman. Biadikal khair. Wah. Ini wayang hanti kok. Mengumuman mukni. Ana apa paman kombor? Amean gue ya Allah. Nyong ya wis ngerti ya Allah wong maksiat ya anak ae. Sampeyan wis ya
Mien hampean gue dilamar, mien kan hampean ayu akhirnya ya. Rahmat niya ayu nak nyiwi. Wong enak. Mien hampean ayu gara-gara anak hing lamar. Nami hing lamar ayek ayak bilang ikut. Hampean orang moni nolak nganggo narah hing apik. Nami malah mai dok malah menyenyek-nyenyekan wong uwe moyoki ya akhirnya gue ini amelokin orang lima mukanya aja moyok-moyokan ah, seneng moyoki nuk raine kayak gini menyenyek sampe nunjung bik kayak perabatan ngoh kayak gini ngepang ya nami menyukur mian tinggal khair ngoh aja maik dok. Erek nyaloh orang lima sampai diunyuk kayak gini. Kutuk. Ya unyuk. Kutuk. Unyuk. Unyuk tak kau no. Oh nak gue unyuk. Unyuk. Nak gue bawa gue lah. Iya aku wis nyesel paman kombor. Nak aku wis jaluk ampunan marang Gusti. Nah ni ngimuk ni. Niki wonten hantri nyekan unyuk mehanang nyukuh mangwan pondok pesantren Dukuh Pakuan haa anane nak den cokor niwa cakra ga cokor hah? Cokor kudu cekon cakra rak den cakra niwa nge hantri Raman ngunuh embang witnya yang usung maknanya hantri unimut nih mesti anggel hantri gue ahlaknya apik nah artinya apik pikirannya juga orang ala bersih lah mau kata bisa pang nyuyungi sampean unimut nih bocahin yang di cakra dewa jajal tak tes sepira tulusnya hati di cakra dewa niku nengajeng nengajeng niku ngajeng sampah nengajeng niku nengajeng gua mental lah nengajeng gua mental ngajeng ngayep 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 ini gua sampean mau ngotemoni mau ngodines mau menyawi mbak nyuyungi sampean gua sendiri tak udah saiki paman kombor. Ya Allah, moga-moga kita ni dalane mesti mudi ketuyungan sungkan dalane amin ya Allah. Seliramu kangaran buta putri sing jaga goa mentala sing jaga kembang wijaya kusuma seliramu siapa? Jenengku cakra dewa oh iki sing cari carane santri daning ngomongnya kasar daning mari mau wadur ngomongnya kasar cari panulungi aku cari santri ku hatinya halus pikirannya bening daning ngomongnya kasar kayak orang tantang wadun mau wadun rasanya tidak tantang ayo kurang ajar parat. Dek gede, kembang wijaya kusumah pasrahkan aku saiki yen ora sliramu tak pateni. Ih, pamateni aku. Jarene kon santri, ternyata ana santri sing kelakuane badhek bajingan. Ora kerasa babar blas. Jare kon wong lanang jantan,
Sepira tangguhmu, sepira tangguhmu. Kok leten sih ngempuk. Gue. Ngajar. Biacingan seliramu cakra tewa hatimu bosok jari kon santai cepuli hatinya bosok. Siapa itu? Ke Cakra Dewa lagi kontal ke propol besar suaranya kayak halilintar. Sahabat yang baik itu men, sebelum sahabat lain minta tolong ketika membutuhkan pertolongan ya, sebagai sahabat yang baik harus siap untuk menolongnya. Yang Cakra Dewa tak tambah nih sep. Selamat dari kejatuhan yang sangat berat. Siap-siap, oh. Fatal. Luar biasa. Harus. Iya, kudu kaya kowe wong ngarane. Wong sing ngarane Slenteng dan Lupit itu punakawan gaya Tegalan. Punakawan ya. Dari kata dasar pana dan kawan. Pana. Pana kowe weruh. Kawan. Kawan kowe kancak. Panakawan. Berarti panakawan kue kanca sing seneng nuduh-nuduh akan dalan. Makanya kudu dikancane, kudu ditulungi Raden Cakra Dewa. Ngecobres wae. Ilang kok ini. Orang jok anjok sih ya. Orang jok waduh kue dileng mengisor. Isor. Astagfirullahaladzim. Sampean anggar pantiba Sherlock disin. Gede okol ya kan. Mentiba ora Sherlock disit. Kayak butane melayu-melayu mana ajok mana kayak butane kene. Muter ya. Muter ya lo. Enggak balesan ben panahe maringe mana arahe maksudnya gampang. Aduh. Paman Slenteng. Tolong paman, kowe tugel tangane ya lo. Pripun paman? Pimen. Buta putrine digdaya sangat. Ingsun ora kuat nglawan paman. Ingsun ragu-ragu paman. Ya ragu-ragu. Wong sampean ditawani goleti sing empuk malah ngincere geger. Ya salah. Ya salah. Empuk geger. Empuk geger ngarepe oh sebrange oh paham ndrani. Pisane sampean ragu-ragu berarti atine sampean ora tedeg. Segala yang ragu-ragu itu harus dihilangkan, termasuk ragu-ragu dalam mencintai seseorang. Wah. Wow. Kepastian. Iya iya iya. Oke. Pasti. Pilih halalkan atau tinggalkan. Beh, ayo kowe das-das paham. Ada iya sing ora-ora. Kula nyuwun pitedah Paman Slenteng, sampean kae wis dielingna. Coba tujuane sampean meneng kuwi apa maring Gua Mentala? Ingsun kudu ngunduh kembang wijaya kusuma, kudu ngadepi buta putri kue mau. Wah, sing salah kue. Kanjeng Rama Sukmaraga wis ngomong bahwa dilawan buta putri kue mau nganggo kasih sayang, dudu nganggo kekerasan. Ini bukan hardcore, bukan. Paham? Ini slow motion. Motion. Nah, ngene kasih sayang, dakwah itu merangkul bukan memukul. Paham? Dilawan karo kasih sayang. Sampean kuwi tujuane ngadepi buta putri kuwi dudu ngalahaken. Tapi nulungi sukertane buta putri, paham? Oh nggih kula nyuwun pangapunten kula kesupen paman. Nah, kuwi asal alin sanu mahaluk katok wanisan katok menungsa kowe panggonane luput, panggonane kelalen, panggonane salah. Mulane anggere dinasehati ke nurut ora sombong kaya kowe.
Lajeng niki primun papan. Niki pripun paman Slendhang? Sampean disangoni karo Kanjeng Rama panah Wulu Gading dingo saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amung kasih sukertaning nagari Ayodhyapura. Niat ingsun nulungi sukertaning putra putri Gua Mentawa. Panjenengan sinten putri? Kula Ambarawulan kakang. Ambarawulan? Nggih. Panjenengan saking pundi? Kula putra putri sing wau kakang. Suarane bisa kaya kucing anggur ya. Asatomo ete ya Allah. Kising buta putri mau. Dimendeng. Nggih, Kakang. Ya Allah, bisa ayu nemen ya. Ayo, Kak. Ya Allah. Awas. Ketika ada dua orang, laki-laki dan perempuan, berarti ketiganya adalah setan. Berarti ngomongnya dewek tadi ya. Maksudnya jangan sampai kalian langsung berpegangan, bercium-ciuman, enggak boleh. Masa baru pertama kali ketemu langsung meluk kayak gini, enggak boleh. Itu tidak boleh. Enggak boleh. Baru itu namanya bukan muhrim.
boleh seperti itu, tapi harus ijab kowul terlebih dahulu. Kowul, kowul lah. Cuma nikah, paham Per? Rokna. Gue kenal meteng. Apa? Gue kenal meteng ya. Tapi aku janji, Paman. Janji, Pan. Janji apa? Kayak lakonnya beda, Sel. Lah kan di sini gak ada perjanjian, gak ada. Rengasannya lakonnya pada boy kabe, beda lakonnya. Lakonnya Ferry. Lah kan lakonnya janji, orang yang pernah ditolongi bareng gue wes Serana Kembang Wijaya Kusuma wes. Janji beda, lakonnya beda goblok. Sini naskahnya keseliru, gak boleh meluk-meluk seperti ini. Gak boleh. Buat tenang Sal, sebab itu akan berkembang. Berkembang gimana? Awalnya kan nyikap-nyikap kayak kaya, ya. Terus? Baru nyikap-nyikap kayak kaya, kok biasanya rembet-rembet susu, ya. Rembi kok rembi kayak kaya, ya. Terus baru gue ngawal-ngawal bokong, plak 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 kayak gue. Terus? Gak boleh itu. Baru gue biasanya ngerwis keenakan ngambung kok, muah 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 kayak gue. Itu tidak boleh. Ngerwis kayak gue biasanya setannya luwi ganas. Ya, berngabung langsung ya di ngono. Kayak kowe ya. Kurang ajar. Ei. Kurang ajar. Nyari kesempatan. Kurang ajar. Di. Kon ngamuk be alus nemen ya. Muah lah ya. Tapi kan wis janji, Teng. Dewi Ambara Wulan. Dalam kakak. Ide yang dalam kakak. Suaranya bisa serak-serak becek lah. Kalau pada tanglet wonten pundi Kembang Wijaya Kusuma. Lah niki kakak Kembang Wijaya Kusuma. Wah, memang singarane wong wadon kowe garo bunga kowe ya. Seneng. Orang mung bunga sing wujudnya kembang tok termasuk bunga rekening ya termasuk ya kayak gitu. Hei Cakra Dewa, sliramu kasil nemu metik Kembang Wijaya Kusuma lan nulungi sukartaning buta putri kula. Hei esuk maragaten. Thank you.
tumpen beton jadi gak orang aton aton ngerempokon tempuak kecempuak liwon.